saudaraku dimanapun sedang berada. Seperti inilah kesibukan setiap harinya di tempat transaksi jual beli ikan. Di sini setiap harinya kecuali hari Jumat saja. Selain hari Jumat, setiap harinya di sini tempat penjualan ikan-ikan segar, ikan yang baru saja dicari oleh para nelayan. Dibeli oleh pedagang ikan untuk dijualnya kembali ke beberapa daerah. Nah, saksikan saja hingga selesai bagaimana kesibukan yang ada di tempat penjualan ikan Labuan Haji, Aceh Selatan. Perlu kami kabarkan juga ya, teman-teman. Pasar ikan ini letaknya berdampingan dengan dermaga feri. Dermaga yang menghubungkan Labuan Haji dengan Pulau Semelo, yang dikenal dengan Pelabuhan Labuan Haji. Letaknya di Desa Pasar Lama, Labuan Haji. Dan ini, seperti inilah keadaan transaksi di pasar ikan setiap harinya, kecuali hari Jumat. Adat setempat sudah membuat kanun pelarangan kegiatan jual beli ikan pada hari Jumat, demi untuk menghargai dan menghormati hari yang sangat mulia dalam ajaran agama kita, agama Islam. Ya, teruskan saja saudaraku. Lihatlah, sebentar lagi kita mendekati ke tempat orang-orang yang sedang membeli ikan. Ini kita berada di jalan keluar masuknya para penjual ikan dan masyarakat lainnya yang datang ke sini membeli ikan, saudaraku. Bentar lagi kita mendekat ke tempat transaksi penjualan ikan. Yeah.
pemirsa, seperti inilah setiap harinya di daerah kami. Transaksi jual beli ikan seperti yang terlihat saat ini. Kegiatan ini dilakukan setiap hari. Di sini terjadi putaran ekonomi yang sangat cepat. Hari Jumat tidak ada kegiatan seperti ini, teman. Mari kita lihat. Thank you.
Hey,
Thank you.
Jiung boleh. Thank you.
Thank you.
juga di mulai keluar. Thank you.
Thank you.